lambat. Kasih semangat. Mana suaranya? Gua demen nih penontonnya ini ya. Cakep-cakep, yang cowoknya cantik-cantik. Ganteng dong, Mas. Ya apalagi ceweknya, pasti tampan-tampan. Kembali ke... Tuh, kan udah ketahuan ya. Itu Mbak Naomi nih. Jadi bener gak sih secara tidak sengaja dirimu sering mendapat gambaran atau firasat tentang kejadian yang akan datang termasuk kecelakaan dan bencana? Iya, aku sering dapat kejadian apa? Dapat dikasih tahu kejadian-kejadian yang belum terjadi. Jadi seperti itu di apa yang sebelumnya udah. Dulu waktu bintang tambat mata yang dulu iya, ini kan. Mas. Yang soal pemimpin. Iya, seorang pemimpin orangnya dari desa orang biasa ini. Nanti pemimpin yang sampean. Benar ya. Ini gambar ada desa rumahnya gini. Subhanallah. Nanti kalau ada biasa. Cuplikannya. Monggo. Ya, jadi itu awal mulanya kejadian besar yang aku lihat itu bencana Aceh, tsunami Aceh. Itu pertama kalinya. Jadi dalam waktu satu minggu sebelum kejadian, setiap hari aku lihat cuplikan. Jadi cuplikan itu terus. Aku ada di sana, terus ada orang lari, terus ngambang, terus gitu air di mana-mana. Kayak gitu, tapi aku gak tahu tempatnya di mana. Tapi dia muncul itu. Waktu selama seminggu berturut-turut mimpi, kamu gak tanya ke siapa gitu apa artinya? Jadi itu bukan mimpi. Itu gambaran. Aku lagi duduk gini, lagi dimanapun, lagi makan, lagi dimanapun langsung kayak film 3D gitu loh. Aku ada di, aku ngeliat, tapi aku gak tahu di mana tempatnya. Luar biasa. Setelah itu ada lagi? Selain itu yang baru-baru terjadi, kasus gunung meletus ya. Gunung Merapi. Itu juga aku lihat waktu itu orang lari-lari, terus orang mereka tuh bilang gunung-gunung gitu, gunungnya meletus gitu. Oh, lari gambar. Lari-lari semua. Yang memimpin itu ya kok pas deh gambarnya itu. Iya benar ya, Mas. Sampai saya dicari-cari tanya Mas Cukul bintang tamu yang dulu mana? Loh, kenapa kok ini karena ini gambarannya. Aku juga apa? Tanya aja sama tim kreatif satu hanya sebagai host tapi juga yang nanya. Aku takut keliru aja. Ternyata kejadian. Balik karena Mbak Naomi ini. Waktu musibah pesawat Sukhoi ini, dirimu juga mendapat gambaran bahkan seperti ikut dalam pesawat. Is that true? Iya, waktu kejadian pesawat Sukhoi itu posisinya aku lagi di Jogja ya. Aku lagi enggak di Jakarta. Aku lagi ngobrol sama teman-teman aku, tiba-tiba tuh aku ngeliat aku duduk di satu pesawat. Terus pesawatnya itu bukan pesawat komersial, bukan pesawat biasa gitu. Aku duduk di satu pesawat, terus tiba-tiba baru jalan belum lama, aku lihat api, aku ngerasa jatuh kayak gitu. Tapi aku nggak tahu itu kejadiannya apa. Aku sempat bilang sih, ini kayaknya mau ada kejadian nih, aku sempat bilang. Luar biasa. Dari satu keluarga, Mbak Naomi aja yang punya kebun itu atau dulu-dulunya ada? Atau semua saudara? Sebatas kakek sih nggak ada ya, sebatas uyut gitu nggak ada, cuma aku. Itu Bu Hasri nih, bicara tentang pesawat Sukhoi ini. Yang menabrak Gunung Salak, Bu Hasri kan juga ikut dalam proses otopsi korban pesawat Sukhoi, Bu Hasri. Punya firasat atau pengalaman seperti apa ini, Mbak? Banyak sih pengalaman di tahun 2012 itu ya. Dan sebetulnya seperti kayak Mbak Naomi, kalau saya pengen beresin barang atau masukin mau pergi itu kayak mau ada sesuatu gitu. Nah kebetulan terus jatuh, besok langsung ditelepon dari Jakarta, terus saya terbang ke Jakarta itu ke Kramat Jati. Terus karena kan jenazah masih di daerah Gunung Salak, masih susah kan mengambil, terus kita menyiapkan semua tim, menyiapkan kamar jenazah itu, ada beberapa meja otopsi lah. Malamnya itu saya dimimpin lagi, mimpi gitu kalau ketemu salah seorang korban dengan pakaian pilot, pakai baju inisial, nama dan namanya inisial lah. Besoknya kan kita bagi satu meja otopsi itu satu dokter forensik lah, begitu saya buka loh,
kok ini yang tadi malam datang, ternyata matching gitu, cocok. Ternyata sampai matching. Ternyata sampai terakhir pun saya nggak tahu kan keluarga korban siapa aja, nggak tahu. Ternyata beliau tuh datang dalam mimpi, kalau bilang datang dengan orang muda, pemuda gitu, terus bilang untuk tenang gitu loh. Terus saya ternyata beliau itu mertua salah seorang musisi kita di mana di Indonesia gitu, dan saya sampaikan ke keluarganya kalau papahnya sudah tenang dengan anaknya yang pertama, padahal saya nggak tahu kalau anaknya itu sudah meninggal gitu. Gitu ya udah, itu aja. Luar biasa. Keistimewaan masing-masing. Sama yang pramugari juga. Jadi dalam mimpi itu saya lihat dia pakai baju merah-merah gitu. Ternyata waktu ternyata saya menemukan itu dia, terus setelah selesai itu ibunya itu pengennya ketemu dokter forensik cewek. Saya mendandani dengan baju itu. Ternyata setelah saya buka dia sesuai dengan mimpi saya, sama gitu. Luar biasa. Dan berapa minggu kemudian syuting Mr. Tukul Jalan-Jalan juga datang ke sana. Ternyata di sana itu, waduh. Apa mas? Auranya luar biasa. Kelihatan mataharinya bersinar enak, pohon tumbuhnya enak, tapi kayak nggak bisa dibayangkan. Ada cerita nggak mas? Hah? Ada cerita nggak? Ada. Gimana mas? Jadi waktu saya waktu syuting itu, ini ada pohon ini, pohon ini. Saya kan kamera di sana. Jaraknya tak lihat itu ukurannya paling 2 meter lah. Nah pemirsa, Mr. Tukul Jalan-Jalan sekarang kita lihat pohon yang di sebelah kanan saya. Gitu. Kata pohonnya udah, saya udah rasanya udah pindah di jalan. Oh, aku pernah lihat mas. Jadi kayak di gunung. Kayak jalan ya mas. Gitu. Nih maaf mas, aku sih mengkhawatirkan mungkin sebetulnya pohon itu memang jauh, tapi kealingan bibir kali mas. Jadi. Lu gak usah nunjuk-nunjuk ke Vega. Lu mau nunjuk ke gua juga? Ya enggak kali dong Bega, enggak Bega. Oh, iya mas. Oh. Masa kalau nengok dek, kalau kalian bunyi dong plak. Nah, rubuh dong pohonnya. Kena bibir saja bisa rubuh. Ya Allah. Forensik. Balik kan. Mas, sebentar nih intermezzo dikit ya. Mbak Nomi kan bisa lihat ya. Kalau di saat sekarang ini ada yang bukan manusia juga gak yang ikut nonton di Bukan Mat Mata? Banyak. Di sebelah mana? Kalau di penonton di sebelah mana? Di sebelah sini. Di dekat tangga. Dekat tangga sini aku lihat ada perempuan di sini. Iya langsung saya merinding. Karena di situ bikin orang gak kerasan. Bayangkan yang penuh mesti di tengah. Sana tuh orang jalan. Iya di belakang drum juga. Di belakang drum itu Casper ini nih. Wow. Sama ya. Ini sama. Luar biasa. Ibu juga bisa lihat berarti ya Bu? Getaran kalau saya nggak lihat, cuman merasakan. Oh. Kalau Naomi luar biasa ya. Aku waktu tadi di belakang, aku selalu lihat belakang sini. Jadi kayak ada anak kecil ngintip gitu. Cari bapaknya di sini. Baik, kalau itu Mbak Naomi. Kalau akhir-akhir ini, wah ini doa juga ini, nggak apa-apa lah. Yang penting positif, ambil positifnya. Yeah. Gambaran apa yang Mbak bisa lihat mengenai kejadian yang akan datang, monggo. Banyak sih kejadian yang akan datang, Dari segi bencana masih ada, dari segi politik juga masih lumayan seru. Terus dari segi keuangan, ekonomi Indonesia juga lumayan seru juga. Pokoknya kedepannya itu lebih spektakuler sih daripada sekarang-sekarang ini. Kita mesti siap-siap. Naik turun. Okay. Bakal ada kejadian lagi, transportasi yang akan terjadi sih. Darat, laut, udara enggak? Udara lagi. Untuk Mbak Naomi lagi nih, Mbak Asri ini pandangannya juga, ya walaupun berbeda cara melihatnya, tapi getarannya juga luar biasa. Sama. Tante ini hebat. Tuh mas, Mbak. Tante ini hebat. Loh. Kenapa tuh Mbak Naomi? Mungkin karena udah punya umur, terus udah sering banyak ngalamin banyak kejadian ya Tante, jadi lebih... Matang. Lebih matang. Seperti ini, Kam ngerenyi. Ini bahasa Semarang. Yang ngerti hanya senyawanya saja. Untuk Mbak Naomi,
dalam mendapat gambaran masa depan. Selain kejadian yang akan terjadi, kabarnya dirimu juga mendapat gambaran tentang dirimu sendiri di masa yang akan datang. Is that true nih, Melonya? Wow, iya. Jadi aku mulai bisa ngelihat diri aku sendiri di masa yang akan datang itu dari aku umur 5 tahun. Jadi dulu itu aku selalu gambar. Apa yang aku lihat itu aku selalu gambar di tembok rumah. Di tembok kamar aku tuh aku gambar. Nanti aku akan jadi seperti ini, aku akan jadi seperti ini, aku akan jadi seperti ini. Nanti akan ada pengalaman ini, aku selalu gambar. Dan aku selalu tarik orang buat dengerin ceritaku. Nanti akan jadi kayak gini loh, nanti akan jadi kayak gini dari aku kecil. Dulu waktu belum tahu kamu anak ini, gue responnya seperti apa waktu cerita itu? Ya itu, makanya orang selalu pikir, aku dulu sempat bolak-balik ke psikolog. Aku sempat ikut konseling, aku sempat ikut terapi yang di Strum-Strum.